Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi sabri ala ma takrahu khairun katsir." Fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi sabri adalah tetap di dalam sabar, sabar. Ala ma takrahu atas apa apa yang engkau tidak inginkan, tuh tengenah, gering tengenah, tapi sabar nampi. Kau mau temu gaduh duit tengenah bisa? aduh temu gaduh duit tengenah sabar, sabar temu gaduh duit deh. Lain jo, nipu, ngawaduh, tului maling, tului ngarampok lain gitu. Urang kokoro, teh. sabar. Kuma buya ya dari buah, karena kita ribu sabar lah, dari balik lagi sabar tu. Nen diganjar ribu nage, disiapkan ku Allah kanikmatan kubur, disiapkan ku Allah kanikmatan akhirat, di mana orang hidup sabar, tonga rasulah, ayo kyo kyo ting merek ngasuk ngagu beruskan mana?

Jelma nipu gara-gara itu -gara sabar. Jelma ngalakonan karena nipu deh gara-gara itu -gara sabar. Jadi we nipu, jadi we nggak bohong, jadi we nggak rentenken. Jadi we goreng kabatur, jadi we dolim kabatur. Gara-gara itu -gara sabar. Coba sabar. Komatu itu tuh payoh. Kedua sabar sabar atuh. Kedua sabar ratu. Kedua sabar ratu. Kedua sabar Hey, mana datang waktu berang, datang ayah waktu bertingkat, Heh, tak Di mana waktu cang datang, nyepoik daya ayah. Di mana sumping, cang tak Sing sadar kadinya, orang ayah nunga ngatur. Lain kuma kurang, Kumahan, nunga ngatur. Sing sadar kadinya sabar. Orang sabar di, orang sukses, ya. Orang sabar orang Artinya sabar bukan malas, bukan justru orang yang sabar itu rajin. Kunaon kedua, tersabar. sabar kedua teh Jelma Jelema kedua teh teu sabar eta teh. Teu daek maksakeun kana kasaean, teu daek Oh, nah. Jelema kedua teh jelema naon? Tersabar. sabar. lamun sabar mah pasti getol. Hai hey, orang getol kedua Berarti itu cabar Oh diajar getol Rugi gitu getol Rugi Orang getol ngawas rugi getol sama oleh rugi Terugi asal niat nasai Jelas keuntungan Ridho Allah ayah Rahmat Allah ayah Hampura Allah ayah Rek naon dei di dunia teh Rek naon dei Dau iwati etan Dutit yang akan kujil mamu'min ma Hayang kengeng Ridho Allah. Uh, bebeakan dengan dunia, wah, anger, susah. Anu keren di rusak gitu, susah sarua. Kabeh di dunia mah tempatnya kasuk. Ah, sing Ridho sing sabar. Hidup kudu. Ayah nung ngewa, eh, sabar, wetong tong anak. Ayah nung goreng, sabar tong saru. itu hidup di genah, hidup di bahagia, hidup tenang hidup teh di mana sa sabar kardos jadi jelma kedua teh jelma tenawan teh sabar dak lamun sabar mah pasti ge getot tak te. urang teh kurang sabar itu teh urang teh kurang ge getot tak kurang getot teh gara-gara kurang sabar ya mudah-mudahan saya papan kasabaran gua Allah bar oh, sabar dulu sa da sabar, sabar Bangbuahken karena rajin Dina ibadah rajin Dina amal Shaleh Wani meninggalken maksiatak buah Di sabar rajin ngapari Wah rajin nga hmm? Wah cara nongkrong di jalan Tara ningali jalan, kita boe siapa? Uh, tara ngobrol kita boe gitu itu santri baru. lain nongkrong di jalan, Oh huh? mau emane dah Oh huh? mau di jalan, Eh, huh? ningali nu haram atau poek hatenya. Santri nongkrong ningali jalan, itu hey, lalu pang di jalan teh, berarti Jalmi jalan me. gul gitulahwetinggali ah, para ada kedua gaji ngapa kedua ngaji kedul wiridan kedua us ngaji to nongrong bent gara-garasa jadi itu semangat ngaji nah tidak semangat semangat pengaruh dosa harus jadi harus ha sabar fisabri ala ma takrahu khairun kathir di dalam kesabaran atas perkara yang kamu tidak inginkan bahwa kebaikan yang sangat banyak sabda baginda Nabi Muhammad Orang maksa hadir di pengajian. Uh, itu Paksa. Ini akan mengundang kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Ya, orang maksa muka kita, maksa ken nguping nasihat itu mengundang kebaikan. Khairun kasir kebaikan yang amat banyak. Akhirnya paksa ken, mung ibadah, carakan nafsu. Irahadi, nafsu ibadah?

lain digugu wae, lain nafsu teh, Nya, carekan didik nafsu kita supaya naik nafsu kita menjadi nafsu yang ba yang baik. Fi ala takrahu khairun kathir. Kamu sabar santri san, uh, sabar. Apa bukti sabar santri? Rajin belajar. Itu berarti santri yang sabar. Kalau nggak rajin belajarnya, nggak rajin ngapalnya, nggak rajin ibadahnya, berarti santrinya nggak sah, nggak sabar. Kalian kalau ingin berhasil harus sabar. Semua orang itu butuh sabar kalau ingin su sukses.